Ketua Pelaksana Panitia Family Gathering Keluarga Besar PKS Kota Cilegon, Pak. Kegiatan hari ini apa, Pak? Ibu-ibu. Jadi ini mempertemukan aktivitas kader yang selamanya terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing yang diamanatkan. Makanya kita memberi kesempatan kepada keluarga dari PKS, keluarga PKS, untuk bisa berkumpul dengan keluarganya, bersatu dengan kader-kader yang lain dalam acara Family Gathering. Dan insya Allah acara ini akan terlaksana setiap tahunnya. Siapa aja yang datang hari ini, Pak? Sebetulnya kita menginginkan seluruh jenjang, Pak, ya. Tapi karena sesuatu hal kita pertimbangkan, terutama ya karena dari jumlah peserta, makanya untuk tahap yang pertama ini, insya Allah ini kata-kata pertama, karena kita sudah konsultasi sama Pak Wakil. Tolong Pak Wakil mengatakan bahwa tolong ini disampaikan kepada kader yang belum berkesempatan bahwa ini tahap pertama. Insya Allah mudah-mudahan tahap kedua bisa dilaksanakan. Nah, mungkin suatu agenda tahunan di DPD PKS ya, Pak, ini? Insya Allah itu menjadi agenda tahunan, insya Allah. Pak, kesan-pesan terhadap kegiatan ini, Pak? Saya berharap dengan acara ini tidak hanya untuk khususnya terhadap keluarga PKS, tapi kami berharap juga kepada keluarga seluruh rakyat Indonesia, karena bagaimanapun juga keluarga adalah itu termasuk apa sesuatu yang harus dicintai sebelum keluar dari lingkungan keluarga. Gathering ini kan memang dibuat oleh DPD PKS Cilegon, satu untuk konsolidasi keluarga besar PKS dalam rangka mengokohkan hubungan antara orang tua, antara orang tua anak, anak orang tua, bapak dan ibu, agar keluarga-keluarga PKS ini harmonis, agar keluarga-keluarga PKS sakinah mawaddah warahmah, agar keluarga-keluarga PKS itu kokoh dan kuat yang bisa melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang bermanfaat, generasi yang bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, sekaligus memiliki daya saing bangsa dan negara kita di mata bangsa-bangsa yang lain. Yang Ibu mewakili Ketua DPD PKS Kota Cilegon. Kegiatan hari ini, Bu, sama gathering. Ini bagian dari acara Family Gathering PKS Kota Cilegon. Sarana untuk bertemu dengan semua kader, semua struktur dari mulai DPD, kemudian tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Ini adalah sebuah bentuk kebersamaan. Kita ingin memberikan pesan kepada semuanya bahwa baik di struktur maupun kader simpatisan bisa berbahagia bersama dengan PKS dan merupakan sarana konsolidasi buat semua kader dan simpatisan baik di struktur maupun yang non struktur gitu kan, untuk terus bersama-sama dengan PKS. Bu, Family Gathering ini baru pertama kali dilaksanakan, Bu? Oh enggak, kami beberapa kali sering melakukan ini karena masa pandemi 2 tahun kami baru kali ini melakukan. Biasanya setiap bulan kami melaksanakan sebagai sarana untuk menguatkan pengokohan keluarga. Bu, harapan ke depan terkait kader PKS di Kota Cilegon ini, Bu? Ya, yang pertama, kalau keluarganya kompak, kokoh, kuat, mudah-mudahan itu menjadi sebuah modal besar bagi para kader untuk terus bisa bekerja dan bersama dengan keluarga. Karena peran penting sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak dalam keluarganya, ketika mempunyai posisi yang kuat, yang saling menguatkan satu sama lain, mudah-mudahan itu menjadikan kegiatan di masyarakat juga bisa lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan lebih bisa maksimal lagi.